kan. Ini adalah peternakan rusa ya, penangkaran kali ya. Nanti kita akan masuk kemari. Selamat datang di Kampung Ciai Ranca Upas. Dan kita selalu diberikan kesehatan. Di potek 2. Kampung Ciai Ranca Upas. Saat ini Anda berada di area penangkaran rusa. Kami bawa protokol kesehatan dengan selalu menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan pada tempat yang sudah disediakan, serta menjauhi kerumunan. Terima kasih atas kunjungan Anda. Selalu mematuhi protokol masker, mencuci tangan pada tempat yang tersediakan, serta jangan dilepas. Dia fokus, dia jadi yang lain 50% dari kapasitas yang sebelumnya. Mohon maaf untuk pemudik tidak boleh membawa pasang pisang sendiri. Maupun sesudah dari penangkaran rusa adalah 15 menit dari sampah sembarangan yang sampah sembarangan dan demi menjaga kesehatan. Dede jangan pegang-pegang. Selamat dan masker, mencuci tangan pada tempat yang selamat menikmati wisata camping. Dia ada di depan ya? Ya, kita lagi ada di Ranca Upas, di penangkaran rusanya ya. Ya, lumayan rame, tapi nggak padat seperti dulu kita kemarin ya. Jadi mungkin sudah dibatasi juga limitnya, berapa yang bisa masuk gitu. Kapasitas penangkaran rusa 50% dari kapasitas yang sebelumnya 100%.
kami ingatkan Anda juga agar sebelum Anda memasuki panggung penangkaran rusa, maka pasti ya udaranya sejuk banget di sini ya. Enak untuk jalan-jalan, foto-foto, lihat rusa. Rejel, dadah. Dadah, Rejel. Dadah. Seneng gak di sini? Lihat sini sama Mama. Gimana Mama di sini? Enak gak? Enak, udaranya dingin, sejuk ya. Gak terlalu ramai juga ya seperti waktu itu ya. Jadi cocok lah kalau untuk yang belum pernah ngasih makan rusa. Jadi kita harus beli wortel tadi berapa? Satu ikat 10 ribu kita beli wortel. Jadi jangan sampai kelihatan rusa, diikutin terus sama rusa bisa-bisa. Dikejar. Ya kita lihat-lihat lagi sekelilingnya ya. Bede, lihat ke sini dong. Betul. Nah, kok rekam ya, Soli? Dan dari kapasitas yang sebelumnya 100%, kami ingatkan Anda juga agar sebelum Anda memasuki panggung penangkaran rusa. Penangkaran rusa, maka kami ulang, tidak boleh membawa pakan rusa sendiri atau membawa pakan rusa dari rumah. Kita lawan untuk selalu menjaga jarak tenda atau dari pengunjung yang lain wajib oleh petugas penangkaran rusa. Demikian, mohon dipahami. Kita keluar, selesai sudah. Jadi saat ini cuma dibatasi untuk masuk tuh 15 menit aja gitu, nggak bisa lama-lama. Nggak tahu juga sih kalau di dalam ya. Ya, sekarang kita ada di kebun stroberi. Ya. Ada ini ada petani-petani stroberi dari yang kecil sampai gede. Pakai gun. Beri ini pohonnya. Pohon raspberry. Ini yang udah mateng, ini yang belum mateng. Raspberry ya. Kalau deket enggak fokus. Oke. Gunnya luas. Udah hati-hati jatuh. Apa sayang? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6. 6. Waduh. Tangannya pegang, satu pegang, satu potong. Dari sana deh. Oh ini kan udah merah. Kok nggak kena deh.
raspberry, strawberry. Raspberry-nya. Bentuk apa? Ya bentuk hati. Oh. Hati-hati berarti. Manis banget warnanya. Keren bunga-bunganya. Banyak-banyak. Itu mawar ya.